Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memantau langsung pendistribusian kartu tersebut. Hari ini, Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Cahyokumolo memantau langsung pendistribusian kartu itu di kantor pos Fatmawati, Jakarta Selatan. Program itu merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran program yang diluncurkan secara bertahap rencananya akan diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia. Untuk tahap awal, pemerintah akan memberikan kepada 1 juta keluarga kurang mampu melalui rekening simpanan uang elektronik. Program kerja Pak Jokowi memangkas habis semua anggaran yang tidak perlu. Jangan ada pemborosan anggaran. Seluruh birokrasi mulai kementerian, menteri, sampai kepala desa, kelurahan, pejabat terkait harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Saya kira ini. Pak, ini kan baru ada 12 provinsi. Nanti provinsi lain. Terus bertahap. Karena kita